datang menemui Kang Nasir untuk pinjam uang sebesar 5 juta. Tapi karena tidak punya uang, tidak dikasih. Nah, dari ceritanya Kang Nasir tersebut, kita bisa menarik kesimpulan. Ternyata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel Bejo Dunyo Akhirat. Salam damai, salam persatuan, salam NKRI harga mati. Kami mengutip kisah yang sungguh-sungguh mengharukan, kisah nyata dari channel KPN Nusantara. Di situ diceritakan ada seorang santri dulu mondok namanya Kang Nasir. Selepas dari pondok, beliau nikah terus punya anak dua. Terus mata pencariannya adalah deres. Deres itu bikin gula itu. Jadi memanjat pohon kelapa, mengambil legennya, badek kalau istilah Jawanya, terus diolah, direbus, terus sampai menjadi gula. Nah, pada saat deres tersebut itulah Kang Nasir itu jatuh dari pohon kelapa. Dan sampai sekarang beliau terbaring tidak berdaya karena lumpuh, karena terjatuh dari pohon kelapa tersebut. Ini sungguh menyesakkan dada. Nah, pada saat terbaring, yang namanya santri itu otomatis sama kiainya itu disuruh untuk mencintai para habaib. Dan otomatis yuk Kang Nasir kenal dengan habaib dan akrab dengan habaib dan sering didatangi oleh habaib dan seperti oknum-oknum habaib. Suatu ketika oknum habaib itu datang menemui Kang Nasir untuk pinjam uang sebesar 5 juta. Tapi karena tidak punya uang, tidak dikasih. Nah, dari ceritanya Kang Nasir tersebut, kita bisa menarik kesimpulan. Ternyata mereka-mereka yang mengaku Dzurriyyatur Rasul itu raja tega. Tega-teganya meminjam uang kepada orang yang lumpuh, yang mohon maaf tidak berdaya. Bahkan untuk mengurusi dirinya itu susah. Lumpuh, hanya terbaring saja. Kan rasa kemanusiaannya itu di mana? Wong begitu kok mengaku cucu baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kan bikin malu saja. Rasa peri kemanusiaan kalian itu di mana? Yang mengaku oknum habib tersebut. Bagaimana akhlak baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat tiap pagi sore menyuapi seorang Yahudi yang buta di pojok pasar Madinah, yang mana dari mulut Yahudi buta tersebut itu isiannya cacian dan makian kepada yang namanya Muhammad, dan dia tidak tahu yang menyuapinya adalah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di sini kita bisa menarik kesimpulan. Mereka itu raja tega. Mereka itu tidak punya belas kasihan. Ya namanya orang sakit karena jatuh dari pohon kelapa dan lumpuh, masih tega-teganya mau pinjam uang. Nah, ini loh.
apa sisi kemanusiaannya itu sudah tidak ada, kan gitu. Apakah tidak pernah berpikir ulang bagaimana iktibar uswatun hasanah yang diberikan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita semua, terlebih kepada mereka yang mengaku menisbatkan dirinya kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa ente-ente antum-antum tidak malu? Gitu guys. Ini fakta ini realita ini. Ini kami unggah ulang. Walaupun kami mengadopsi dari KBN Nusantara, tapi kami tahu cerita aslinya. Kami cuma mentaukiti dari channel KBN Nusantara bahwa mereka itu sudah tidak punya rasa kemanusiaan, berbelas oknum-oknum yang mengaku dia Rasul. Dan ini loh yang akan memperburuk citra Islam yang akan datang. Bagaimana mungkin seorang yang mau mengaku dzurriyatul rasul, di situ itu rasa kemanusiaannya tidak ada, padahal datuk-datuk yang mereka aku selalu temannya Kanjeng Nabi itu adalah fakir miskin. Wah, seperti itu, fakir miskin. Ini fakta ini. Belum cukup, bahkan ada yang menyesakkan di dada Kang Nasir, walaupun saya tidak merasakan, tapi saya bisa merasakan, bukan saya, tapi perasaannya Kang Nasir bagaimana. Kang Nasir menghormati, memuliakan dzurriyatul rasul yang mereka dengung-dengungkan, mereka aku-aku. Pasca beliau jatuh dari pohon kelapa, terus terbaring sakit, tidak bisa bergerak, lumpuh, istrinya meninggalkan beliau. Istrinya meninggalkan beliau. Dan kabarnya istrinya itu dinikahi oleh salah satu oknum Habib. Sampai hamil, sampai punya anak, 1 tahun ditinggal begitu saja. Ini loh yang harus kita lawan, yang harus kita suarakan. Bagaimana mungkin mereka yang selalu berteriak dengan lantang tanpa tedeng, aling-aling kalau istilah orang Jawanya, di dalam darah aneh ada darah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi perilaku, perangai, haliahnya itu sungguh menyedihkan. Ini potret Islam untuk masa depan kita semua. Makanya harus kita lawan. Buktikan kalau ente-ente antum-antum bisa membuktikan bahwa di dalam darah ente antum ada darah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lawan itu tesis dari Kiai Mahdudin. Sanggah itu tesis dari Kiai Mahdudin. Kalau ente tidak mampu menyanggahnya, ya sudah, ente antum tes DNA selesai. Genetika Anda, antum ente, itu betul terkonfirmasi genetika baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, terkonfirmasi darah beliau atau bukan. Saya pastikan itu bukan. Jadi kacang ini nurut lajaran. Tidak mungkin akhlak perangai yang hanya pengakuan mulut kalian saja, yang mengaku saya dzurriyatul rasul, saya cucu Nabi, itu mulut kalian. Tidak mungkin kacang itu, kalau istilah wong Jawa, aduh sapa lanjarane. Mudah-mudahan sekelumit kisah sedih yang menimpa Kang Nasir ini menggugah roh semangat kita. Sekali lagi saya tidak mengajak kepada kalian untuk tidak percaya dengan adanya dzurriyatul rasul, tidak. Tetapi kita melawan mereka yang berpolitik dengan identitas nasab. Kita lawan. Jangan sampai marwah Islam itu hancur gara-gara segelintir orang yang hanya keluar-keluar di media sosial yang tidak jelas.
itu. Terima kasih, semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan diberi keberkahan dunia wal akhirah. Salam NKRI harga mati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.